Kebakaran melanda sebuah minimarket 24 jam yang ada di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur beberapa saat lalu atau dini hari tadi. Nah, diduga penyebab kebakaran ini akibat alat pemanas makanan yang meledak. Saudara, peristiwa ini berawal pada saat pegawai minimarket 24 jam di Jalan Matraman Raya Matraman Jakarta Timur tengah memanaskan makanan di oven pemanas pada Rabu dini hari. Namun tiba-tiba saja alat pemanas itu meledak dan mengeluarkan api. Meski tidak melalap semua isi minimarket, kejadian ini sontak membuat panik pegawai maupun para pengunjung. Apalagi kebakaran ini sempat menyebabkan kepulan asap tebal yang memenuhi seluruh isi minimarket. Api akhirnya berhasil dijinakkan setelah 3 unit mobil pemadam diterjunkan meski tidak ada korban jiwa. Tetapi kerugian ditaksir mencapai angka puluhan juta rupiah.